25 manfaat buah naga untuk berbagai tujuan kesehatan tubuh. Apa khasiat dan manfaat buah naga untuk ibu hamil dan kesehatan? Buah naga punya fisik yang cantik dan unik, dengan daging buah yang berwarna merah pekat maupun putih. Daging buahnya memiliki rasa yang manis dan hampir mirip buah kiwi. Buah yang dikenal dengan nama pitaya ini berasal dari Amerika Tengah lalu mulai diekspor ke beberapa negara subtropis Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Buah naga nikmat untuk dikonsumsi langsung, campuran es buah, sari buah, manisan, selai, dan sajian lezat lainnya. Kadar airnya tergolong tinggi, yakni sekitar 90% dari berat buah. Rasanya cukup manis karena mengandung kadar gula mencapai 13-18 brix. Kandungan gizi buah naga secara umum yakni potasium, ferum, protein, serat, sodium dan kalsium yang baik untuk kesehatan. Jumlah kandungan nutrisi buah naga merah atau secara umum sebagai berikut, protein, 0,53 gr. Serat, 0,71 gr. Kalsium, 134,5 mg. Fosfor, 8,7 mg. Magnesium, 60,4 mg. Vitamin C, 9,4 mg. Kadar gula, 13-18 brix. Air, 90%. Karbohidrat, 11,5 gr. Asam, 0,139 gr. Sementara kandungan nutrisi di setiap buah naga sebagai berikut. Vitamin B1, mencegah demam badan. Vitamin B2, menambah selera makan. Vitamin B3, menurunkan kadar kolesterol. Vitamin C, menambah kehalusan kulit dan mencegah jerawat. Karotin, kesehatan mata, menguatkan otak dan mencegah masuknya penyakit. Kalsium, menguatkan tulang. Zat besi, menambah darah. Manfaat buah naga untuk kesehatan. Apa khasiat buah naga? Siapa sangka bahwa di balik rasanya yang lezat, buah naga juga baik untuk kesehatan. Hal ini tidak lepas dengan berbagai vitamin dan mineral yang dimilikinya yang berkhasiat dan tak kalah dari manfaat buah nanas atau buah-buahan lainnya. Inilah berbagai manfaat buah naga untuk kesehatan yang sudah kami rangkum-rangkum untuk kalian ketahui. 1. Sumber beberapa jenis antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang melindungi sel-sel tubuh dari molekul tidak stabil, disebut radikal bebas. Molekul ini yang menyebabkan berbagai penyakit kronis dan penuaan. Ternyata buah naga mengandung beberapa jenis antioksidan sekaligus yakni betalains, hydroxycinnamides dan flavonoid. Betalains bermanfaat memerangi kolesterol jahat, hydroxycinnamides bersifat anti kanker, dan berperan dalam kesehatan otak. 2. Membantu proses detoksifikasi. Manfaat buah naga merah selanjutnya yakni untuk proses detoksifikasi. Buah ini merupakan sumber antioksidan yang bisa mengurangi adanya radikal bebas pada tubuh. Jadi proses pengeluaran racun dari dalam tubuh menjadi lebih lancar sehingga tubuh jadi lebih sehat. 3. Mencegah diabetes. Kandungan antioksidan pada buah naga berfungsi sebagai salah satu cara untuk mencegah diabetes mellitus. Antioksidan ini bisa membunuh sel-sel jahat dari pola makan dan pola hidup tidak sehat. Tak hanya itu, kadar gulanya sangat rendah sehingga buah ini aman dikonsumsi penderita penyakit gula dalam jumlah yang tepat. Sudah tahu kan apa khasiat buah naga? 4. Menangkal kanker. Biasanya buah berwarna merah punya kandungan licopene pada dagingnya, begitu juga dengan buah naga. Kandungan ini sudah terbukti bisa mengurangi resiko terkena kanker prostat. Terdapat pula kandungan antioksidan pitoalbumin yang bisa mencegah pembentukan radikal bebas karsinogenik pada tubuh dan membuang racun yang dapat mengakibatkan kanker. Selain dimakan secara langsung, kamu juga bisa mendapatkan manfaat melalui jus buah naga. 5. Menurunkan tekanan darah tinggi. Licopene juga berfungsi sebagai penurun tekanan darah tinggi dan mencegah serangan penyakit jantung, tidak hanya mencegah kanker. Pasalnya biji hitam pada buah naga kaya akan nutrisi yang mampu mencegah gangguan pada sistem kardiovaskular. Kamu bisa mendapatkan manfaat buah naga merah ini dengan mudah dan nikmat. 6. Membantu masalah pencernaan. Punya masalah sulit buang air besar, BAB? Kamu bisa menjadikan buah naga sebagai solusi efektif bagi yang mengalami sembelit. Kandungan seratnya tinggi sehingga mampu membantu pencernaan menjadi lancar dan mengobati konstipasi atau sembelit. Jadi pencernaan jadi lebih bersih. Selain itu, kandungan proteinnya bisa membuat tubuhmu menjadi lebih sehat dan segar. 7. Menjaga pertumbuhan dan kesehatan tulang. Buah naga mengandung kalsium yang bisa menjaga kesehatan tulang dan gigi. Selain itu,
Kandungan zat besi serta fosfor akan membantu memperbaiki jaringan yang rusak dalam tubuh dan melancarkan peredaran darah. 8. Membantu meringankan batuk dan asma. Manfaat buah naga merah yang kaya akan lemak omega-3 dan omega-6 salah satunya meringankan batuk dan asma. Terlebih bila kamu menderita asma atau sedang batuk yang tidak berhenti-berhenti dan buah naga akan sedikit meringankannya. Ini bukan berarti buah naga merupakan obat dari asma. 9. Melancarkan peredaran darah. Manfaat buah naga untuk kesehatan lainnya yakni melancarkan peredaran darah. Buah naga mengandung fosfor dan zat besi yang mampu membantu melancarkan peredaran darah serta memperbaiki jaringan yang rusak pada tubuh. 10. Meredakan rematik. Rematik bisa mempengaruhi sendi dan menyebabkan iritasi parah bahkan menghambat pergerakan penderita. Ternyata menambahkan buah naga ke dalam makanan sehari-hari bisa membantu melawan penyakit ini. Manfaat buah naga putih ini cocok untuk orang yang menderita radang sendi sangat besar karena perannya sebagai antiinflamasi. 11. Meningkatkan nafsu makan. Punya masalah dengan nafsu makan? Kamu bisa mencoba khasiat buah naga ungu, merah, atau putih yang akan membuat nafsu makanmu kembali berkat kandungan vitamin B1 dan B2. Hal ini memang bertolak belakang bila ingin menjadikan buah naga untuk diet. Tapi cara ini bisa digunakan untuk meningkatkan nafsu makan anak-anak. 12. Meningkatkan imunitas tubuh. Buah naga merupakan sumber vitamin C yang baik. Kandungan ini bisa memperkuat kekebalan tubuh dan menangkal segala penyakit. Vitamin C juga membantu memproduksi kolagen yang membuat gigi lebih sehat, penyerapan zat besi oleh tubuh, dan mempromosikan kulit yang sehat dan bercahaya. 13. Membantu mengurangi berat badan. Manfaat buah naga merah untuk diet. Tentu saja bisa karena buah ini cocok dijadikan santapan atau cemilan untuk menjaga berat badan ideal. Pasalnya buah ini kaya akan serat serta rendah kalori. Jadi kamu bisa mengonsumsinya tanpa perlu takut bertambah berat badan. Selain itu, seratnya juga banyak sehingga bisa membantu pencernaan menjadi semakin lancar. 14. Meredakan sakit tenggorokan dan sariawan. Mengalami sakit tenggorokan dan sariawan tentu membuat tidak enak makan dan minum. Kamu bisa merasakan manfaat buah naga merah yang kaya akan vitamin C tentu sangat efektif untuk menyembuhkan dan mengobati sariawan dan sakit tenggorokan. Teksturnya yang lembut meringankan kerja mulut dan tenggorokan. 15. Mengatasi asam lambung. Salah satu penyebab mah atau asam lambung karena mengonsumsi makanan yang tidak sehat atau jarang sarapan pada pagi hari. Kamu bisa mengatasinya dengan mengonsumsi buah naga karena sangat pas dikonsumsi penderita asam lambung atau mah. 16. Dapat meningkatkan fungsi otak. Mungkin hanya sedikit yang tahu bila mengonsumsi buah naga secara teratur dapat menurunkan risiko degenerasi saraf. Kandungan magnesium pada buah ini bisa membantu mengobati depresi dan meningkatkan fungsi otak. Langsung aja coba manfaat buah naga untuk kesehatan saraf. Manfaat buah naga untuk ibu hamil. Apa khasiat buah naga untuk calon ibu? Selain baik untuk kesehatan, buah naga juga bagus untuk dikonsumsi ibu hamil dan gizinya juga bagus untuk calon kandungan. Berikut manfaat buah naga untuk ibu hamil. 17. Sumber folat. Folat merupakan salah satu zat penting untuk ibu hamil dan terkandung dalam buah naga. Salah satu manfaat folat bagi wanita hamil adalah membentuk sel darah merah dan menjaga sistem saraf bayi. Kecukupan folat bagi wanita hamil patut diperhatikan dan buah naga adalah salah satu yang bisa diandalkan. 18. Mencegah anemia selama kehamilan. Manfaat buah naga untuk ibu hamil lainnya yakni kaya zat besi yang merupakan sumber pembentukan sel darah merah. Tubuh akan mengubah zat besi menjadi sel darah merah sehingga bermanfaat bagi wanita hamil yang cenderung mengalami anemia. Manfaat ini juga menunjang tumbuh kembang janin yang membutuhkan oksigen dan nutrisi. Tentunya sel darah merah ini punya peran penting dalam proses ini. 19. Menjaga kestabilan tekanan darah dan gula darah. Buah naga bisa menjaga kestabilan tekanan darah dan gula darah pada ibu hamil sehingga bisa menghindari komplikasi kehamilan. Tekanan darah dan gula darah yang tinggi selama kehamilan bisa menyebabkan ibu hamil mengalami preeklamsia yang membahayakan keselamatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Sudah tahu manfaat buah naga untuk bayi dan ibu hamil ini? 20. Menambah tenaga dan kekuatan. Wanita yang sedang hamil butuh lebih banyak energi, tenaga, dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dia harus berbagi nutrisi dengan janin yang dikandungnya.
Buah naga amat bermanfaat untuk ibu hamil karena dalam 100 gram buah naga mengandung sekitar 9-14 gram karbohidrat yang berfungsi sebagai suplemen energi yang alami. Wanita hamil yang mengonsumsi buah naga bisa mendapatkan tambahan tenaga dan kekuatan. 21. Membantu perkembangan dan pertumbuhan janin. Manfaat buah naga untuk ibu hamil dan bayi berikutnya yakni membantu perkembangan janin sehingga bayi bisa lahir dengan keadaan normal dan sehat. Caranya dengan mengonsumsi buah naga secara langsung maupun dijadikan jus. Apa khasiat buah naga untuk kecantikan? Tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan dan ibu hamil, buah naga juga baik untuk kecantikan atau perawatan tubuh. Berikut manfaat buah naga merah untuk kecantikan. 22. Mengurangi jerawat. Siapa bilang bahwa kegunaan buah naga cuman untuk dikonsumsi saja? Ternyata buah ini juga bisa dijadikan masker yang bisa mengurangi proses radang pada wajah akibat jerawat. Hal itu berkat kandungan vitamin C yang kaya. Berikut cara membuat masker dari buah naga. Hancurkan buah naga sampai jadi pasta. Oleskan pada daerah di wajah. Diamkan beberapa saat lalu bilas dengan air. Gunakan 2 kali sehari hingga radang berkurang. 23. Mengatasi kerusakan rambut. Rambut yang sering diwarnai dengan zat kimia dalam waktu lama bisa rusak. Ternyata manfaat buah naga sangat baik untuk perawatan rambut yang sering diwarnai. Caranya dengan memanfaatkan buah naga yang telah dijus. Selanjutnya oleskan jus buah naga pada kulit kepala sebelum keramas. Cara di atas bisa membantu melindungi kesehatan folikel rambut. Buah naga memiliki kandungan vitamin dan mineral yang bisa memberikan nutrisi pada kulit kepala supaya pertumbuhan rambut sehat. 24. Menenangkan kulit yang terbakar. Punya masalah dengan kulit terbakar? Kamu bisa mencoba manfaat buah naga, madu, dan jus timun. Lalu mengandalkannya sebagai ramuan untuk mengatasi kulit terbakar sinar matahari. Kandungan vitamin B3 melimpah yang melimpah pada buah naga bisa melembabkan kulit yang terbakar sinar matahari dan melepaskan panas dari daerah yang terpapar. 25. Rahasia awet muda. Manfaat buah naga untuk kesehatan lainnya yakni menekan tanda-tanda penuaan secara signifikan dengan rutin mengonsumsinya. Pasalnya kandungan antioksidannya yang tinggi mampu kulit tetap kencang dan awet muda. Kamu bisa membuat masker wajah menggunakan buah naga dicampur madu sebagai alternatif alami untuk masker anti penuaan. Sudah tahu apa khasiat buah naga untuk kecantikan? Efek samping, bahaya buah naga. Mengonsumsi buah naga dalam porsi yang wajar tentunya menyehatkan. Namun akan berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Hal itu bisa menimbulkan efek samping buah naga bagi kesehatan. Penasaran berikut efek samping buah naga bila dikonsumsi secara berlebihan? 1. Urin berwarna merah muda. Urin kamu akan berwarna merah muda bila mengonsumsi buah naga dalam jumlah berlebihan. Tapi hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena urina kamu akan kembali ke warna semula setelah buah naga sudah keluar dari tubuh sepenuhnya. 4. Kelebihan antioksidan. Buah naga mengandung berbagai antioksidan seperti termasuk fitonutrien polifenol, karotenoid, dan vitamin C. Seluruh kandungan antioksidan bisa bekerja dengan menargetkan sel radikal bebas yang berpotensi merusak sistem tubuh bila dikonsumsi secara cukup. Tapi bila dikonsumsi secara banyak malah bisa merusak sel-sel tubuh yang sehat. 5. Meningkatkan risiko hipoglikemia. Manfaat buah naga merah yakni bisa mengurangi penyerapan gula dalam darah. Selain itu, kandungan karbohidrat pada buah ini juga mudah diserap oleh tubuh menjadi energi. Jadi bisa menyeimbangkan efek samping gula. Tapi bila dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan penurunan penyerapan gula dalam darah sehingga meningkatkan risiko hipoglikemia. Hipoglikemia adalah suatu kondisi di mana kadar gula dalam darah mengalami penurunan drastis. Akibatnya akan menimbulkan berbagai gejala seperti merasa lelah, pusing, bibir kesemutan, pingsan, menimbulkan gejala seperti keringat berlebih, rasa dan lapar berlebihan. 6. Meningkatkan risiko hipotensi. Buah naga bisa mengendalikan tekanan darah bila dikonsumsi dalam takaran yang cukup. Mengonsumsi buah naga terlalu banyak bisa menurunkan tekanan darah sampai di bawah batas normal atau hipotensi. Gejala hipotensi meliputi merasa bingung, kehilangan kesadaran, lelah, pusing, mual, dan pandangan kabur. 7. Interaksi dengan obat hipertensi. Bahaya buah naga terakhir yakni adanya interaksi dengan obat darah tinggi. Penderita hipertensi yang mengonsumsi buah naga bersamaan dengan obat hipertensi atau minum obat darah tinggi dari dokter dapat mengganggu efektivitas kerja obat.